Pada suatu hari di hutan yang sangat besar, berkumpullah dinosaurus dan hidup dengan damai. Ada dinosaurus Triceratops, dinosaurus Ankylosaurus, dinosaurus Brachiosaurus, dan dia memiliki dua butir telur yang selalu dijaganya setiap hari. Ya Ankylo, telurku ada dua, itu akan aku jaga. Aku takut telurku dimakan sama T-Rex. Tak akan, nanti ada yang jagain. Oke, terima kasih ya Ankylo, kamu iya. Sudah mau bantu jagain. Iya, nanti aku ngomong sama dia, terus dia kabur. Ya, nanti kita jagain sama-sama ya Ankylo. Aduh, kita baru bangun tidur ya. Iya. Aku sudah kelaparan ini. Iya, tapi aku gak ada dapat tiyuk. Kita makan telur apa ya? Mending kita cari makanan dulu yuk. Yuk. Ayo kita cari makanan. Ayo. Wah, sepertinya di ujung sana tuh ada telur yang sangat nikmat itu kalau dimakan. Lebih baik aku makan aja itu. Nanti siapapun yang berani menggangguku akan kugigit. Aku lapar. Aku bolehkan makan telur itu? Tidak. Ah, tidak boleh. Tidak. Tapi aku lapar. Nanti aku gigit dulu nih telurnya ini. Susah juga ya. Susah. Kita bawa aja. Telurnya aku bawa. Kabur. Wah, Ankylo, telurku kemana yang ada di sini? Udah diambil T-Rex. Diambil sama T-Rex? Iya. Wah, ayo kita ke sana yuk. Kalau kita ramai-ramai ke sana, pasti T-Rexnya takut. Ayo bantu aku Ankylo, bantu ayo, aku berserah. Ayo, Seleto. Hei, kembalikan tiung hewannya. Aku tidak akan membalikannya. Wah, tetapi dia ramai sekali itu. Wah, lebih baik kita kabur yuk daripada kita digigit semuanya. Kita akan kalah karena kita kalah jumlah. Ayo kita kabur. Akhirnya telurnya dibawa lagi oleh si leher panjang Brachiosaurus. Nah adik-adik, makanya kita harus berkelompok ya, tidak boleh seperti T-Rex ya. Dia mengambil hak orang lain, dia mengambil telurnya Brachiosaurus. Tetapi nanti didatangin oleh Brachiosaurus rame-rame, dia pun takut adik-adik. Jadi kita harus berkelompok, harus satu regu, kita harus membantu kawan yang lain ya adik-adik. Oke, jangan lupa like dan subscribe adik-adik.